Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AM Channel One. Kali ini saya mau DO expander exit putih manual. Ini udah ada aksesorisnya ya depan ya. Cuma ini cuma emblem aja yang ada. Untuk bumper dan lain-lainnya nggak dipakai ya, nggak dikasih. Nah, sekarang dapat bonus ini nih, tempat plat. Ini lagi dipasang, lagi di cuci, habis cuci sama tarang air nih. Tanah airku Indonesia. Ini unit 2018. Nah, exit itu belum. Ini apaan lagi? Ini masih masih dicuci, jadi ini dia tampilannya, dashboardnya masih sama ya, karena ini unit 2018, jadi masih sama, belum ada perubahan. Hari ini mau DO ini. Wih, lagi dilapin, lagi dicuci sampai ke atas-atas nih. Tampilan belakangnya lihat ya. Ini dia tampilan tengah sama depan. Dari belakang AC udah double blower ya, yang tipe exit ini. Kita cek toolkitnya. Komplit ya, dongkrak semuanya, ada kunci-kunci. Ini ya, tampilan belakangnya, emblem exit, expander exit. Ini dari samping ya. Kalau sekilasnya ini kelihatan panjang ya. Kali ini pakai mode zoom, ini mode wide. Nah, ini mode originalnya nih. Harus mundur. Wah, mantep banget ya. Sebenarnya kalau buat keluarga idealnya tuh ya emang exit ya. Kalau buat keluarga ya kan, itu idealnya buat kemana-mana tuh exit, apalagi manual. Katanya sih manual lebih irit ya, banyak yang bilang kalau manual itu lebih irit timbang yang matic. Ini dia 5 percepatan, 1 gigi mundur ya. Ini kisi AC nya ini head unitnya tinggal diganti lah. Ini lebih nyaman pemandangan luas ya, wide mode ya. Wish. Ini ada kotak P3K sama karpetnya komplit ya, ada di sini ya karpet ya. Dan ini dia segitiganya, segitiga pengaman. Ini masih buka tutup, bukan slit ya. Kalau yang ultimate dan yang sport kan udah slit. Ini buka tutup nih. Oke.
Kita mau coba cek lihat mesinnya ya. Untuk tipe ini apa udah ada covernya belum? Ya, ini buka buat buka kap di sini nih. Ya. Kalau ini buat bensin. Barangkali ada yang bingung nih. Kalau ini buat tutup bensin. Klik, ya otomatis bensinnya buka. Bensin sebelah sana. Kita lihat dulu. Otomatis lubang bensin penutup bensin itu terbuka. Nah, ini dia. Nutupnya tinggal klik aja. Nah, ini sales nih yang kalau bikin SPK nih kurang lengkap ini. Siap, KTP siap, dan KK jangan lupa. Siap. Kalian tak masukin YouTube. Eh bos, tolongi bos. Oh udah ada cover. Nah, ini unit terbaru berarti. Soalnya untuk exit mulai produksi 2019 sudah, bulan berapa? Sudah mulai bulan ini ada. Mulai bulan ini udah ada. Akhir bulan tuh udah ada berarti. Jadi kalau mau pesen unit yang 2019 sudah mulai bisa dipesen dari sekarang. Ini akinya nih. Ini aki dan ini aki-aki. Yo, beneran. Mbah. Nah, ini dia tampilan depannya nih. Wah. Mantep banget ya. Yang itu paling seneng kalau lihat depannya expander ini. Yang lain belum mampu lah. Yang lain terlalu mainstream, terlalu biasa ya. Kalau expander, kan walaupun murah tapi kelihatan mewah. Apalagi udah ada emblemnya di depan ya. Expander, wah udah. Lalu di jalan juga menjadi pembeda ya, walaupun mungkin satu kelas cuma menjadi pembeda. Ya, di cucinya sampai ke atas nih. Ya, untuk bannya juga udah 2 tone ya. Udah 2 color. Mantap banget. Oh, emblemnya udah dipasang nih. Jadi yang biasa saya bilang emblem-emblem itu sebenarnya tutup roda ini. Sebenarnya tutup roda ini. Jadi kalau ditutup kayak gini makin jos. Dan ini pakai yang Enasef. Dan lep. Ini pakai yang Bridgestone ya. Kalau yang Ultimate Sport biasanya pakai yang Bridgestone. Ring 16 juga ya. Ini cantik banget ya. Kemburan ya. Takyun. Ini tampilan kalau pintunya buka tuh. Yuk, sip. Yuk.
Oke, sampai di sini dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di AM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.